kemana sih? Kasih! Mak! Udah apa sih teriak-teriak? Kasih mana tadi lagi tidur? Kok nggak ada di kamarnya? Gimana nggak ada sih maksudnya? Ya ampun! Ya, saya titip rumah ya, Mak. Iya, iya. Iya, nggak usah khawatir. Emang cari kasih sampai ketemu ya. Ya Allah, ada-ada aja. Mudah-mudahan kasih cepat ketemu, ya Allah. Tolonglah kasih, ya Allah. Mana ya arah ke kantor polisi? Tapi aku lupa jalannya. Apa ke sana? Adik kecil, kamu kemana kok diem aja nih? Sendirian lagi? Aku pengen ke kantor polisi, mau lihat babe aku. Gimana kalau kamu ikut sama Om aja? Ntar biar Om anterin ke sana. Tapi kita makan dulu, mau kan? Makan? Iya, kita makan dulu. Nanti biar Om yang traktir kamu makan. Pasti kalian lapar kan berdua, kan? Gimana kalau saya traktir makan? Udah, tenang aja. Saya cuma mau berbagi rezeki sama kalian, ya. Saya ini orang baik. Kalian bisa tanya sama anak-anak di sini. Kenalin, saya namanya Johan. Panggil saya Bang Johan. Yusuf. Yusuf. Siapa? Aziza, Om. Kita makan. Bu, nasi ayam dua ya. Kalian boleh tinggal di sini. Gratis, gratis. Ya enggak lah. Enggak gratis. Kalian harus cari uang buat saya. Maaf, Bang. Tapi kita enggak mau. Ayo deh. Sini kok. Dulu aku diajak Om Johan makan, tapi ternyata aku disuruh jualan tisu. Gak mau, Om. Itu kan Om Johan. Kalau Om kan beda. Ayo, ketemu kamu aja ya. Gak mau! Mendingan gue ke tempatnya si Leha aja deh. Mudah-mudahan si Leha ada di rumahnya. Kalau enggak, gue makin patah hati deh. Gak ada tempat curhat gue. Satu-satunya yang bisa nguatin hidup Inya. Kasih. Yuk, kita pulang yuk. Yuk. Kita pulang yuk. Yuk.
aja sih? Ya ampun. Ya ampun, Leha. Nyaris aja tadi anakku mau dibawa orang, Leha. Dibawa orang? Iya. Ya ampun, kasih. Alhamdulillah, ya Allah, kasih. Makasih ya, Alia, ya. Emangnya kasih mau kemana sih? Ya, kasih pengen ketemu Babe. Kasih takut Babe nggak pulang, ya. Leha, emang laki lu kemana? Laki gua, Bang Farman. Lagi ada di Kapolsek. Dia ditahan. Jadi tuduh ngerampok orang, Alia. Ya ampun, Leha. Kalau aja gue bisa nolongin lo. Terus gimana? Gue gak bisa mikir apa-apa. Gue bingung, ya. Lo gak punya teman gitu, kenalan gitu, pengacara atau apa gitu yang bisa nolongin laki lo supaya keluar dari penjara? Gue ada kenal seseorang sih yang bisa bantu dia, Alia. Tapi gak mungkin Bang Parman mau dibantu dia. Emangnya kenapa? Ya itu dia tuh nggak suka banget sama itu orang, Alia. Apalagi kalau dia tahu gue kenal sama dia, semarah dia, Alia. Gue bingung. Ya ampun, Leha, setidaknya lu kudu coba, Leha. Siapa tahu tuh orang mau bantuin laki lu supaya laki lu bisa keluar. Lu kudu coba. Ya, kasih pengen ketemu Babe, kasih mau sama Babe, kasih kangennya. Iya, nanti kita lihat Babe, ya. Udah gak boleh nangis lagi, kasih, ya. Ya udah, yuk kita kemari.